Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stanley Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat handle tas yang seperti ini ya. Di sini kita buat dengan lubang supaya bisa mengkaitkan pada kancing yang seperti ini. Teman-teman juga bisa membuat dalam bentuk utuh ya, tanpa membuat lubang, dan ini bisa dijadikan sebagai tali selempang, dan ini sangat kuat ya dan kokoh. Salah satu bentuk tali tas yang sangat cantik. Untuk tasnya ya, saya sudah pernah upload di video saya sebelumnya. Teman-teman bisa klik di description box atau bisa juga klik linknya di atas ini. Sebelum mulai, support kami terus dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Kita akan menggunakan benang polyrose ya, ukuran benang D27. Untuk hook di sini kita akan menggunakan hook yang nomor 5. Mulai dengan membuat slip knot terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak 7. Setelah membuat 7 rantai seperti ini, selanjutnya kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook. 1, 2, di sini di belakangnya. Di baris pertama ini akan terdapat 6 single crochet seperti ini. Lanjutkan masuk baris kedua, chain 1, balik. Kita akan membuat long SC di sini untuk stitch pertama. Kemudian single crochet lanjutkan berselang-seling dengan membuat long SC dan SC. Kemudian single crochet. Long SC. Lakukan berselang-seling ya. Ini kita akan lanjutkan terus sampai kita mendapatkan panjang tali yang kita inginkan. Saya akan tunjukkan berbeda ya nanti di sini karena kita akan membuat untuk handle tas pendek ya. Jadi kita akan membuat lubang pada talinya.
Kita sudah membuat sampai 7 baris ya, seperti ini. Kemudian kita akan masuk baris ke-8. Chain 1 balik. Buat long SC di sini. Kemudian lanjutkan dengan membuat chain sebanyak 4. Selanjutnya, kita akan membuat single crochet di paling ujung sini. Kita buat lubang seperti ini ya, untuk nanti mengkaitkan pada kancing di handle tas. Kita masuk untuk baris ke-9, chain 1, putar. Paling ujung kita buat long SC. Selanjutnya kita akan isi dengan single crochet sampai 4 stitch ya. Masuk baris ke-10, kita akan mengulangi berselang-seling long single crochet dengan single crochet ya. Kita sudah sampai di baris ke-15 ya. Di baris ke-16 kita akan melakukan persis sama seperti yang kita lakukan di baris ke-8 tadi. Kita akan membuat lubang kedua.
Ini kita akan lanjutkan terus sampai kita mendapatkan panjang tali yang kita inginkan. Kita sudah selesai ya membuat tali tasnya. Nah, ini bisa dipasang pada badan tas. Teman-teman bisa membuat tali selempang yang panjang dengan pola yang sama. Oke, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.